Welcome back with me and this Evo and kita semua and we are dear. Guys, jadi hari ini hari yang cukup mendung panas. Nggak tahu nih, nggak hujan-hujan juga, tapi jangan hujan lah. Ini kita kebenaran sudah menyelesaikan satu pekerjaan mobil yang mungkin kalian kemarin-kemarin request ya. Mana Lancer EX-nya? Nah, ini gue lagi bawa nih mobil nih. Kebenaran ini mobil sih sebenarnya udah beres, cuman ini kita lagi make sure lagi. Ngecek sekalian kita ngeran gitu, barangkali ada yang kurang apa kan, jadi langsung ketahuan kan. Jadi final inspection kita tuh caranya seperti ini, kita bawa mobilnya dulu, kita tes, kita pengen tahu apa reaksinya sampai ini mobil nanti ya pasti adalah kurang dikit pasti ada sampai kita bisa sempurnain banget. Oke, ini gue lagi coba gas tipis-tipis di tempat ini, mungkin karena ini mungkin juga BBK kan baru ya, baru pasang. Nanti tampilannya pas kita jelasin present di luar masih ada sedikit bunyi barunya, ada suara krek karena itu wajar dan itu karena BBK-nya baru. Jadi ini kalau mau lihat, kita lagi tes nih di jalan yang cukup apa ya, rada kosong ya jalan ini ya. Ini kita coba tes sedikit di daerah belakangnya. Tempat kita taking-nya. Kita tes ya. Oke, semua. Nah, bunyi-bunyi itu dari rem baru. Oke, sekarang kita ke lokasi aja, guys. So, stay tune ya. Oke, guys, balik lagi. Jadi, kita udah di lokasi syuting yang dimana ini lokasinya kayak kemarin Zetri di Stadion Bima. Kita langsung aja bahas satu persatu. Tapi sebelum gua jelasin prosesnya satu persatu, garapannya apa aja satu persatu, gue minta kalian bantu subscribe channel ini agar ya tambah banyak kenalan, tambah banyak inspirasi yang keluar, dan tentunya kita bakal bareng-bareng ngebangun channel ini agar lebih baik lagi dan baik lagi. Oke, kita juga punya 5 Instagram, linknya ada di sini Instagramnya. Jadi boleh kalian yang kepo-kepo kerjaan ini mobil seperti apa detailnya, kalian cek Instagram juga. Oke, lanjut lagi dari segi eksterior. Ya, sini. Jadi, kalau kalian lihat nih, dari secara jauh, kalian lihat, mungkin yang belum tahu, ya, ini gue unveil lah. Ini adalah Lancer EX, bukan Evo 10 ya guys ya. Tapi kita convert dengan body kit yang bisa dibilang agresif body kit, terkenal banget untuk anak-anak Evo. Yaitu apa? Langsung aja, ini namanya Faris Body Kit. Ya, Faris Body Kit ini dibeli langsung sama sang owner, datang impor, cus, datang ke sini, dan akhirnya ya kita rakit seperti ini. Dan juga ini body kit tuh apa ya, yang kemarin gue bilang itu soal aerodinamisnya. Aerodinamis nih mobil bener-bener, itu lihat guys. Ini bumper juga terbagi jadi 3 bagian. Ini bumpernya, ini ada lipsnya, ditambah lagi ada splitter dan kanatnya, itu bener-bener
kayak bentuknya juga tuh udah ngatur banget flow angin gitu. Jadi ini yang satu gue lihat keunggulan body kit internasional alias Jepang itu hebat banget ya, bisa ngedesain tuh sampai segininya. Nah, dengan kekuatan kita di sini akhirnya kita pun mengecat nih mobil ya agar tampilannya tuh beda banget. Yang kemarin mungkin pengen lihat efek dari cat black chrome di mobil di suasana luar bukan bengkel, ini gue dengerin request dari kalian. Nih warnanya seperti ini. Jadi gimana menurut kalian, cocok nggak warna black chrome dikombinasi dengan Lancer EX Faris? Ya, jadi seperti ini guys. Cocok nggak? Boleh komennya di bawah. Dan tentunya ini mobil menggunakan pelek ring 18 TE37 Mark II ya, yang V modelnya. Jadi dia benar-benar forged dan bannya juga gue kasih Advanova dong tentunya agar melengkapi spek kaki yang proper dan luar biasa. Gak ketinggalan, ini BBK juga gue pasangin di sini. Gue menggunakan Brembo GT, depan 6 pot, belakang 4 pot. Depan dengan 355, belakang 330 ya, diameternya segitu guys. Dan kalau bicara, pasti kalian di sini pas nonton video ini, kok tinggi banget ya mobilnya? Tenang guys, mobil ini pakai Airsas. Ini gue kasih tahu. Ya, jadi menurut kalian gimana tampilan mobil ini, cocok nggak dengan settingan seperti ini? Ini gue bikin emang sengaja apa ya, air suspension with MITI fitment setup. Jadi nggak selalu mobil air sus itu harus dengan menggunakan ban yang stretch atau apa, tapi ya begini gayanya kayaknya asik banget gitu guys. Nah, tampilannya gimana menurut kalian, boleh komennya di bawah. Dan air sus gue konstruksi menggunakan balon ergen. Konstruksi gue pakai balon ergen dan shock breakernya gue pakai BC Racing. Jadi perpaduan antara coilover dengan air suspension yang tentunya dipakai masih nyaman. Nah. Oke, balik ke sisi dari samping lagi lanjut. Ini fender juga, ini adalah bagian dari body kitnya guys. Jadi fender Faris tuh bentuknya seperti itu. Yang emang kelihatannya kalau kita lihat dari sudut begini, wah agresif banget sih. Ditambah lagi dengan peleknya MITI fitment spek begini, jadi ini bener-bener rata nih, ini bener rata. Belakang pun juga sama, ini rata. Belakang wide body kita custom sendiri untuk apa ya, menyamai ya gaya-gaya si Faris itu sendiri, karena pas lagi nge-impor kayaknya nggak tahu ketinggalan, nggak tahu nggak dapet gitu ya, akhirnya kita bikinin gitu guys. Nah gitu. Oke, pindah ke sisi belakang. Ini dipadukan menggunakan dengan GT Wing ala Voltex karbon nih guys. Ini karbon. Ini diffuser belakangnya kita juga menggunakan yang Faris, dapat itu diffusernya kita karbon sendiri dan knalpot pun kita custom. Nah, kalau yang buat kepo-kepo mungkin nanya, "Ih, kok platnya jauh banget BE?" Jangan kaget guys, karena emang mobil-mobil di bengkel kita ini plat nomornya tuh aneh-aneh gitu. Nggak cuma plat E ya, E kan Cirebon, tapi justru kita di sini banyak ngerjain mobil-mobil dari luar gitu. Jadi jangan kaget. Ditambah lagi, sebelum ketinggalan, ini kita custom sunroof. Kita pakai sunroof juga. Dan ditambah, apa ini bahasanya? Air duct ya, roof shark fin. Nah, pokoknya itulah, pokoknya bentuknya begini, terinspirasi dari Evo 8. Jadi dia juga pesan dibikinin ini, akhirnya kita pun bikinin. Nah, balik lagi ke sisi depan. Oh iya, gue lupa info juga, ini kap mesin kita karbon ya. Kap mesin model, apa ini ya? Faris mungkin, ini Faris juga tapi kita karbon sih guys. Dan akhirnya hasilnya seperti ini. Nah, menurut kalian gimana garapan kita soal CEX ini? Apakah sudah bisa mewakilkan dan menjadi satu mobil kebanggaan Mitsubishi di Indonesia? Karena ini mobil benar-benar udah ready to go dan sudah kita rakit dengan maksimal. Oke, yuk kita buka dulu kap mesinnya. Buat kalian yang pengen tahu mungkin dalamnya seperti apa, mesin masih standar. Ya, mesin masih benar-benar stok. Dan ini guys kuncinya, kenapa gue selalu menyetel air sus itu basicnya coilover. Gue rekomen ke
teman-teman gue dan customer gue, karena ya balik lagi kenyamanannya tuh bisa dari sini nih kita nge-adjustnya tuh, namanya keras empuknya kan ada damper topnya ya, itu keunggulan dari coilover. Dan kalau kalian juga pengen lihat bagasinya seperti apa, bagasinya masih polos banget sih. Tadi ini mobil emang ada audionya, tapi apa ya, ini gara-gara kita lagi pasang airsas, jadi akhirnya kita umpetin. Tadi di sini nih audio semua nih, akhirnya kita putuskan untuk taruhnya di tempat ban serep yang nantinya akan ditutup sendiri dengan sang owner. Jadi ini mobil sih benar-benar airsas yang tidak terlihat, konsepnya itu. Jadi kita umpetin semua gitu guys. Gue ingetin lagi, bantu kita dengan cara subscribe. Mau tuker info-info soal modifikasi juga boleh, kita welcome banget. Dan tentunya kita ada 5 Instagram, jangan lupa boleh di follow-follow juga, karena detail-detail kerjaannya kita ini update-nya di Instagram bukan di YouTube gitu guys. Jadi mungkin topik gue gak bisa panjang-panjang lagi. This is our topic and be the best on it guys. See ya.